Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya si PMG. Kali ini saya menemukan satu masalah lagi pada mesin jahit. Ini adalah mesin jahit Brother. Oke, itu dia mesinnya. Brother bulat ya. Ini Brother bulat, Brother lama. Kendala yang saya temukan di sini adalah di saat kita mesin dipakai untuk menjahit, di sini bunyi ya. Bunyi antara gigi dan plat itu beradu. Kejadiannya karena di sini giginya ini terlalu terlalu ke belakang ya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini terlalu mepet dengan ini dengan plat. Dan di depannya di sini masih kosong banget ya. Oke, itu dia. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya alias untuk menggeser giginya ini. Sekarang kita jepitkan dulu mesinnya. Oke, itu dia. Jangan lupa ya, posisi jarum berada pada bagian paling atas, posisi jarumnya. Oke, ini kita kendorin dulu bautnya. Di sini ya, ada dua. Oke, itu dia. Nah, di sini kelihatannya ada pergerakan seperti itu. Nah, kelihatannya. Kemudian kita lihat dari atas ya, dari sini ya, dari platnya ini kita lihat. Kalau kurang geser, kurang ke depan atau kurang ke belakang, kita bisa menggesernya ya, pelan-pelan saja. Oke, saya kira sudah cukup. Kemudian kita kencangkan lagi bautnya. Sampai benar-benar kencang ya, supaya nanti tidak ada pergeseran lagi di saat mesin dipakai untuk menjahit. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat. Oke, itu dia hasilnya. Nah, kalau begini sempurna ya. Di sini sudah terbagi antara belakang dan depannya sudah sama persis. Jadi ketika dipakai untuk ngebut ya, dipakai untuk ngebut, terutama pada langkah-langkah besar biasanya seperti itu. Dan ini akan terjadi benturan antara gigi dengan plat, jadi mesin jahit kita berisik. Nah, oke dia. Nah, segitu sudah cukup, bagus. Nah, saya kira cukup sampai di sini aja videonya. Semoga paham untuk yang teman. Untuk yang penjahit-penjahit pemula tentunya ya, biasanya masalah-masalah seperti ini bikin kita bingung. Oke, saya kira sampai di situ aja videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.